Assalamualaikum buat penonton FB Live Ustaz Malaysia. Okey, selepas episod serangan di Music Valley tempoh hari oleh polis pihak pengurusan Salim, pelbagai reaksi terutamanya dia pihak netizen mengecam pengurus Salim iaitu Puan Julia Bacok. Dalam keadaan ini rata-rata komen yang diterima mengecam tindakan Julia yang dilihat terlalu lantang menyuarakan hak Salim tapi dengan cara yang salah. Tampil sekali lagi dalam FB utusan, Puan Julia akan menjelaskan keadaan sebenar sebab apa keadaan tegang itu menyebabkan dia menjadi agak tegang. Bersama kita adalah Datuk Freddy Fernandez yang juga Presiden Karyawan yang akan menjadi orang tengah dalam hal ini. Assalamualaikum Datuk dan Puan Julia. Mungkin saat ini ada kata-kata yang boleh dimulakan. Assalamualaikum. Saya sebagai selaku pengurus pada Salim. Ini agak... Dah inilah sebenarnya saya, Julia, yang 2-3 hari lepas tu, itu bukan saya. So, saya memohon maaf kepada seluruh Malaysia, rakyat Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, terutama sekali orang Johor. Saya amat-amatlah bila saya tengok video saya balik, saya sendiri amat sedih. Saya mohon maaf kepada semua seluruh yang saya dah sebut tadi. Saya memohon maaf, saya masa yang saya marah tu, saya berkeadaan saya emosi. Saya dengan tekanan saya, suami saya Salim, legend kita baru keluar hospital, dengan tekanan keadaan-keadaan di luar sana yang saya tak dapat kontrol. Saya pun amat menyesal dan saya memohon maaf lah. Memohon maaf kepada seluruh yang yang dapat kesan dengan apa perbuat kata-kata saya. Saya memohon maaf seluruh yang mendengar saya dan mengenali saya sebagai Julia. Inilah saya bila sebenarnya hari ini saya dah sejuk dah. Mungkin ada kata-kata yang berlawan Salim juga dalam menyokong kata-kata pengurus. Yalah, sebenarnya memang itu hari dia tak dapat kontrol perasaan dia. Siapa-siapa pun kalau duduk di tempat tu akan marah. Sama ada saya sendiri pun kan akan keluar benda-benda yang pelik-pelik. Tapi selepas kita balik, bincang balik dengan dia, cakap tak sepatutnya macam tu. Tapi waktu tu mungkin kita marah sebab orang yang kita cari tu sembunyi daripada kita. Ada orang yang cuba menipu kita, cakap orang tu keluar sendiri-sendiri. Kalau you sendiri pun you marah. So okey lah Datuk, okey, dalam keadaan ini Abang Salim berada dalam keadaan yang orang kata memerlukan pertolongan lah. So Datuk sebagai Presiden Karyawan, apa bantuan yang boleh diberi kepada pihak pengurusan Salim dan penyanyi Salim sendiri? Ya, yeah, Salim merupakan seorang penyanyi tersohor negara kita lah dan telah mencipta nama sehingga jadi legenda dalam industri muzik tempatan. Jadi saya rasa kita perlu melihat bagaimana kita boleh bantu dalam hal ni. Dan kita akan mengaturkan beberapa langkah lah mungkin untuk membantu kejayaan Salim dalam masa akan datang dan untuk memulihkan keadaan ni di mana ada masalah peribadi antara keluarga beliau. Jadi apa-apa yang kita boleh lakukan, kita akan cuba aturkan satu langkah-langkah yang seterusnya supaya perkara ini dapat dibendung dan kita boleh membawa kejayaan Salim ke masa depan yang lebih berjaya dalam masa akan datang. Datuk, secara amnya masalah puncanya adalah melibatkan seorang penyanyi baru dan Abang Salim sendiri. So dalam hal ini bagaimana karyawan dapat membantu? Yalah, kita harus membantu semua, tak kira penyanyi baru, penyanyi lama. Tapi bagi saya, Salim telah mencipta banyak dan telah mencapai banyak dalam industri muzik dan telah menjadi seorang yang paling boleh kira lebih kurang paling terkenal dalam Malaysia lah dengan lagu-lagu dan muzik dia. Dan kita haruslah
melihat bagaimana kita boleh bantu, dan sekiranya dia ada apa-apa masalah, kita akan cuba mengaturkan langkah-langkah seterusnya untuk mengatasi masalah itu dan menyelesaikan dia supaya kita dapat meneruskan dengan kejayaan yang cukup baik untuk Salim, masa depan Salim lah. Jadi mungkin Salim nak cakap sedikit tentang berkenaan dengan anak tu yang sebagainya. Orang-orang melihat seolah-olah macam Salim tak mengaku anak. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya anak tu tetap anak. Siapa tak sayang anak? Tetapi dalam industri dia ada peraturan tau. Dalam industri muzik ni dia ada peraturan. So maknanya kan saya dah cakap, berdiri atas pakat sendiri. Cuba tengok kita macam mana kita bina nama dulu. Tak payah nak nempel-nempel nama ni, tak kira lah kan. Engkau anak aku, tetap anak aku. Aku sayang. Okay. Okay, Kak Julia sendiri mungkin ada apa perancangan artis Kak Julia selepas ini? Perancangan saya lepas ni, insyaAllah kalau di memang dah Allah itu yang dia nak, so far saya mungkin akan satu pentaskan diorang, insyaAllah, tapi belum tahu lagi itu perancangan. Maksudnya saya. Maksudnya anak Abang Salim nak ada? InsyaAllah side by side. So far saya akan rancangkan dengan saya punya Freddy yang memang dia suka relawan datang membantu saya. Di hari ini sebab dia yang memang orang pertama yang cari saya, nak bantu saya apa masalah sebetulnya. Saya pun amat terharu. Memang saya nangis bila dia saya bercakap dengan dia melalui telefon semalam. Saya sedih lah. So far saya ingat saya punya masalah ni, rupa-rupanya ada orang yang prihatin dengan keadaan saya, yang emosi saya yang kemarin tu. InsyaAllah saya akan bantu legenda saya samakan dengan artis-artis baru akan datang. InsyaAllah aku dan tunggu dan lihatlah orang yang di luar sana. Saya akan sekarahkan dengan Dato' Freddy lah, semua nanti akan datang membantu saya. InsyaAllah. Kak, dalam tempoh hari itu apa yang berlaku sebenarnya? Akak sebenarnya dalam waktu itu adakah sebagai seorang isteri ataupun pengurus sebenarnya? Saya nampak orang kata akak tak berupa seorang pengurus. Komen sikit Kak. Yang itu saya tak apa. Tapi hari ini ada ke saya hari ini memang nampak wajah seorang pengurus. Tolong bagi tahulah. So far saya tak apa sebab masa tu saya keadaan emosi. Panas dengan keadaan orang menipu saya dengan tertekannya dengan ialah Salim baru keluar hospital dengan saya ni banyak masalah dengan bila dia keluar daripada insiden dia keluar daripada hospital macam-macam tomahan. Jadi saya bila dengar lagi tomahan yang saya ialah kok mana siapa yang tak marah kalau Manusia mana? Saya rasa kalau tak marah tu bukan manusia lah saya rasa. Sebab kita beremosi kan. Abang sebagai orang yang mengenali Kak Julia, dia seorang yang macam mana? Persepsi orang dekat luar tu lain eh. Sekarang melihat Kak Julia, so abang sendiri yang mengenal dia sebagai isteri. Saya kenal dia lama lah. Memang dia ni jenis manusia yang baik. Kasih sayang. Dia orang Bugis ni, dia kasih sayang tinggi. Lepas tu dia punya masakan sedap. So bagi saya tak ada masalah apa-apa sebab dia sanggup waktu di hospital sanggup cuci berak saya tau. Waktu tu saya terlantar tau, bukan misi dia. Saya tak bagi misi buat lah. Kenapa nak bagi misi buat? Saya tengok mana keprihatinan dia tu memang alhamdulillah hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang membalasnya. So saya sayang lah. Dua-dua sayang. Anak sebelah mana pun sayang, anak sebelah saya pun dia sayang. So masalahnya saya kalau beremosi ni saya tak boleh fikir apa-apa. Itu sajalah yang saya dapat nak bagi tahu saya siapa. Sebab anak-anak sebelah sana pun okey dengan dia. Sebenarnya okey anak-anak semua. Anak-anak semua okey tapi cuma takut sebab dia ni garang tau. Sebab memang saya kalau dia marah memang budak-budak memang tak boleh nak datang. Saya anak saya sendiri pun takut dengan saya. Sebenarnya budak-budaknya senang. Bukan saya garang. Sebetulnya saya tegas. Saya direct to the point apa yang saya nak bancuh orang. Itu saja. Kalau sekiranya Syafiq datang ke rumah minta maaf dengan Abang Salim dengan Kak Julia, rasanya boleh terima tak? Tak
tak ada masalah. Kita okey je. Cium tangan berpeluk kan, macam anak dan ayah yang lain. Kita terbuka. Macam Freddy pun kita terbuka. No problem. Kita tak ada dendam pun. Tak pernah kita dendam pesan ni pun. Dia cakap dia kecil hati dengan kita. Tapi dia tak tahu misalnya kalau kita kecil hati dengan dia. Misal kata. Untuk kita hari ni datang sini hari ni, saya sebetulnya nak perbetulkan keadaan saya. Sebab hari kemarin tu saya beremosi. Itu sahaja. Saya tak dapat kontrol sebab saya pun memang ada sakit juga. Kami okey. Saya ada darah tinggi sebetulnya. Tak, Julia. Bagaimana kesan terhadap diri dan peribadi, kesan emosi terhadap Kak Julia sendiri selepas peristiwa tu? Berfikir sampai rasa macam mana? Saya sebetulnya insiden yang berlaku hari tu, saya balik rumah, saya bertakaful, apa semua saya berfikir. Saya memang tak boleh tidur. Dalam 2 hari ni tidur saya memang tak tenteram. Saya pun penyesalan, saya pun ada kesedihan pun ada. So, makanya lah saya hari ni kaki saya jejak sampai kat utusan balik. Saya memang ingin memohon maaf seluruh dia side by side mana-mana yang agak terasa tu. Saya minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa. Saya itulah saya perancangan akan datang, insyaAllah kalau diizinkan Allah. Biarlah apa yang kita rancang ni semua terkabul, insyaAllah, amin. Okay, sebelum kita mengakhiri ni, mungkin ada kata-kata terakhir berdatuk ke dalam? Yalah, kita haraplah semua orang yang tersinggung dengan apa yang berlaku, apa-apa kata-kata Puan Julia ni, saya rasa mereka boleh maafkan dia kerana masa dia kata-kata benda macam tu, dia pun dalam keadaan yang tertekan, ya. Jadi bagi saya ini satu sifat manusia lah. Kita sentiasa buat kesilapan dan melakukan perkara-perkara yang tidak diterima baik oleh orang ramai lah, ya. Jadi tapi yang penting ialah kita sudah membuat keputusan sama-sama dengan Salim, dengan Puan Julia, supaya kita bekerja sama untuk membawa kejaya Salim ke masa depan yang lebih cemerlang. Dan pada semasa yang sama, sekiranya ada peluang untuk memasukkan mana-mana artis yang lain, artis muda atau termasuk anak dia sendiri, kita akan cari jalan yang terbaik untuk melakukannya demi masa masa depan masing-masing. Okay, Abang, soalan terakhir. Bila ada permintaan untuk melihat Abang buat duet dengan anak Abang untuk single baru, benda tu akan terjadi? Duet tu rasanya biar dulu. Tapi kalau boleh, insyaAllah kalau lah. Ada. Tapi kalau konsert, boleh kita nak buat side-by-side. Okay, alright. Okay. Sekian sahaja temu ramah kita dengan Abang Bersalim dan isterinya Julia Bacu yang juga pengurusnya dan bersama Presiden Karyawan. Terima kasih. Thank you. Thank you.